udang, 1 telur asin, 1 telur hitam, dan 3 telur putih ya. Nah, ini nanti aku mau steam telur 3 warna ya. Ya, bukan 3 warna ya, maksudnya aku pakai 3 macam telur gitu ya. Nah, simak ya. Nah, ini pertama udang aku sisihkan dulu ya, teman-teman. Aku pecahkan telur ini 3 ya. Kemudian aku aduk dulu ya. Nah, ini agar telur warnanya agak cantik ya teman-teman, kasih kecap asin ya. Satu sendok teh ya. Nah, kita ambil air ya. Perbandingan telur 1 air 3 cangkang ya teman-teman, aku pakai 3 cangkang ya. Nah, ini nanti kita tambah 1 ya, 1 2 3. Lebih sedikit ya teman-teman, kita aduk lagi ya. Nah, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita pecahkan telur asin ya. Susah kupasannya ya. Nah, kemudian aku potong-potong dulu ya. Kemudian ini telur asin, telur apa kita ya. Nggak pakai telur asin, nggak pakai telur hitam, nggak apa-apa ya teman-teman, pakai telur biasa aja juga boleh ya. Biasanya kalau steam orang tua itu ya pakai kasih makan orang tua itu pakai steam telur gini, seneng ya orangnya biasanya ya. Tapi jangan dikasih kayak telur hitam apa, ini jangan dikasih ya. Nah, ini kemudian itu ya teman-teman, kita aduk lagi. Kita saring di sini ya, kita masukkan di sini ya, kita saring ya.
biar warna warna atasnya cantik, ini gelembungnya harus dihilangin ya. Nah, ini nanti kita steam sekitar 8 menit ya teman-teman, atau 10 menitan ya, jangan terlalu lama. Soalnya telur kalau terlalu lama bisa apa itu, kayak atasnya bersarang-sarang, nggak kelihatan lembut banget ya. Nah, tunggu airnya mendidih, kita steam dulu ya. Aku mau cari tutupnya, nanti kalau tidak ditutup atasnya jelek ya. Nah, ini airnya udah mendidih ya teman-teman, kita taruh atasnya ya. Atasnya harus kita tutup ya, kasih rongga sedikit agar atasnya nanti rata ya, enggak apa bergelombang ya, ada apa kayak keluar busanya itu ya. Nah, kita mulai dari sekarang 10 menit atau 8 menitan ya. Nah, ini 10 menit atau kasih lebih nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, aku buka dulu ya. Nah, ini aku pakai aku sengaja kan pakai udang ya. Kita tutup lagi sekitar 4 atau 5 menit lagi ya. Lupa. Nah, kita tutup lagi ya. Tambah 5 menit lagi ya. Nah, aku buka ya teman-teman. Kita kasih minyak wijen ya, 1 sendok teh ya. Seperti ini ya teman-teman, itu icing ya. Nah, bisa dicoba ya, telurnya lembut banget pokoknya, atasnya nggak ada gelembungnya, pokoknya mulus banget ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tuh cantik banget ya, telurnya lembut banget pokoknya. Nah, dicoba ya, semua pasti bisa. Jangan lupa dukungannya teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terus, wah. 这，哇，这什么？有点，有点吗？
不错，很好。里面的是那个皮蛋跟那个咸蛋啊。皮蛋、咸蛋哦。哦，来看看，来看看啊。看一个都不饿。这个很熟。这样就好，这样就好。我看看啊。不熟吗？有吧？有熟哦，混蛋，那是混蛋。好哎，不错。